Akademi Pariwisata Majapahit mengadakan kunjungan pembelajaran ke Best Western Papilio Hotel Surabaya. Dalam kunjungan kali ini, sebanyak 11 mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit jurusan D3 Perhotelan didampingi oleh dosen pengajar Paul Sutisno dan Agus Sudarsono. Mahasiswa diajarkan tentang materi job desk di hotel, mulai dari logistik hotel, cost control, purchasing, storekeeper, dan lain-lain. Tujuan kunjungan kali ini adalah agar para mahasiswa mengerti tentang dunia kerja yang sesungguhnya, selain dari materi-materi yang diajarkan oleh dosen-dosen di kampus. Kalau saya sih sangat setuju ya terkait dengan beberapa program-program yang diadakan oleh Bali Majapahit khususnya. Visit langsung ke hotel itu memberikan pengalaman yang lebih untuk rekan-rekan mahasiswa untuk dia dapat mengetahui secara langsung bagaimana sih lapangan itu ataupun dunia pekerjaan sebenarnya itu seperti apa. Jadi mungkin yang selama ini didapat dari kampus hanya semacam teori saja mungkin. Jadi dia mungkin bisa langsung mengetahui kondisi di lapangan seperti apa. Itulah tadi kunjungan pembelajaran mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit di Best Western Papilio Hotel Surabaya. Untuk informasi seputar perkuliahan, silakan datang langsung di kampus kami.